teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Coach Retno di Brilli Kids YouTube channel. Di video kali ini, Coach Retno akan mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas sentra. Nah, sentra kita adalah sentra persiapan. Di sentra persiapan ini, kita akan melakukan kegiatan yaitu cutting potato. Nah, Coach Retno sudah ada bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan hari ini. Nah, Coach Retno tunjukkan caranya ya kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memulai aktivitas cutting potato. Nah, bisa teman-teman lihat di hadapan teman-teman ada kertas yang sudah ada angka-angkanya. Nah, yang pertama ini angka 1. Kemudian angka 2. Kemudian angka 3. Dan angka 4, lalu angka 5, dan yang terakhir angka 6. Nah, kegiatannya adalah kita akan menggunting bagian yang berwarna kuning di atas. Nah, yang ini kita akan gunting sesuai dengan jumlah angka yang ada di bawah atau yang ada di bagian yang berwarna merah. Nah, Coach Retno akan mulai mencontohkan ya. Caranya, ketika kita akan menggunting, kertasnya kita balik dulu, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian, kita memegang gunting seperti ini. Nah, teman-teman, kita akan mulai menggunting ya. Oke, yang pertama pada angka 1 kita gunting sebanyak 1 kali. Selanjutnya angka 2 kita menggunting sebanyak 2 kali. 1 2 Kemudian pada angka 3 kita menggunting sebanyak 3 kali. 1 2 3 Selanjutnya angka 4 kita menggunting sebanyak 4 kali. 1 2 3 4 Selanjutnya angka 5 kita menggunting sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5 Dan yang terakhir angka 6, berarti kita akan menggunting sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6 Yeay, berhasil. Kita balik lagi. Nah, jadi teman-teman, hasilnya akan ada potongan-potongan kertas sesuai dengan jumlah angka. Nah, teman-teman, jadi itu tadi sudah Coach Retno tunjukkan cara melakukan kegiatan cutting potato. Mudah kan, teman-teman? Nah, sekarang giliran teman-teman untuk mencobanya di rumah. Bisa minta bantuan ayah dan juga bunda. Terima kasih sudah bersama Coach Retno hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.